Halo guys, balik lagi di channel gue guys. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu cara nyelesain ini quest. Ini quest ambil foto flora ini guys, kan gak bisa meskipun di foto udah berjuta kali kan gak bisa guys. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu cara nyelesainnya guys. Nah, pertama-tama kalian tuh harus nyelesain ini quest-quest ini dulu. Quest mimpi angin dan bunga sama quest wine bloom and snowflake ini guys. Harus diselesain, kalau gak diselesain, gak bisa. Kalau kalian belum nyelesain tapi bisa, itu gue gak tahu lagi. Gak tahu lagi itu. Pokoknya kalian harus nyelesain dua itu dulu guys. Nah di sini gue belum nyelesain kan. Nah kita selesain. Oh ini cutscene-nya sih ya. Ada Fendi di sini, pakai kacamata. ただ、新人ジュベリーに。今回の探検は物資をたくさん持って腹をすかせないようにしないとな。何やだ、リルク、リルク、トロス、キャンキン、サマラサリア。もし君が、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 
mungkin bakal basket, guys. Gak kelamaan basket aja ya.誰のために控えめに控えめに自ら出向くそれとも気を待つごめんごめん大丈夫共通の信念があれば全ては心のままにそれが僕の答えさ Nah oke, okay. Akhirnya misi yang Winplume ini udah selesai, udah kelar. Kita langsung saja pergi ke tempatnya Velora. Velora jualan bunga. Nah udah bisa dipencet kan? Tadi kan belum bisa, cuman ada tulisannya doang guys. Cuman ada tulisannya disuruh foto si Velora, cuman gak bisa di mark. Di sini by the way di sini gue juga main pakai stick. Lebih asik pakai stick sih menurut gue daripada pakai keyboard. Bingung gue kalau pakai keyboard. Nah kalian tinggal foto aja gampang di sini. Terus abis foto si Flora ke Archon Anemo. Nah, Archon Anemo terus difoto. Terus nah, ini questnya selesai guys. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini guys. Semoga bisa membantu kalian yang kesulitan dalam menyelesaikan questnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, boy.